Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali inna komi tajam na'um
فبقتلي ذهبت وأبالي بجمعهم كل جمع أنه إنكم sesungguhnya kaumku tajamma'u mereka berkumpul wabikot di tahap jatuh dan mereka membicarakan bagaimana cara membunuhku. Tapi bahu bali bijami aku tidak memperdulikan kumpulan mereka. Karena apa? Kullu jam'in ma'anasul, karena kumpulan itu hukumnya perempuan, beraninya keroyokan. Min agwa bin saking piro-piro lawang mutawali kotin kan beda. Di anla yusi babum supaya orang menani hum ing sirokabe. Di anla tusiba, di anla tusiba asoba yusibu yusibu yusiba ni yusibu na tusibu. Pakainya mukhwada mu'anata wa'ibah, karena lafal al-ain dihukumi mu'anas. Tusiba dinasokkan oleh lafal an yang tersimpan di dalam lafal di Allah. Fayusobul mutori'u bi'an walam. Teruskan. Allah tusiba supaya orang menani kuming siwakabi opal ainu perhatiannya mata, opal ainu perhatiannya mata boleh, opal ainu mata-mata. Wahai anak-anakku, setelah kamu keluar dari sini nanti masuk di pintu negeri Mesir, kamu jangan masuk melalui pintu yang satu, tapi masuklah dengan pintu yang berbeda supaya tidak memancing perhatian mata-mata, maksudnya kayak gitu. Ada yang maknani di Allah tusibakum opol ain penyakit ain yang tidak pas lah. Al ain di sini diartikan mata-mata atau perhatian mata. Wama ubuni lan ora bisa semuki sopo ingsun. Wama ubni lan ala semulan ala bisa semuki sopa insun adfa uti kese ala bisa nolak sopa insun adfa uti kese ala bisa nolak sopa insun angkum saking siwa kabe, angkum saking siwa kabe. Masuklah kamu ke dalam pintu yang berbeda supaya tidak memancing mata-mata, karena aku tidak bisa menolak kamu semua. Ikoli klan ucapan insun, ikoli klan ucapan insun, zalika ing mengkono mengkono adfa'u, zalika ing mengkono mengkono adfa'u minallahi saking Allah, minallahi saking Allah, min utawi lafal min itu zaidatun tambahan. Susunannya min syai'in ini adalah makul bin yang dijadikan oleh min zaidah faizahnya litafiya min zaidin in sawi jiwiji kodawu kang mesti akan sopallahu in zaidin kodawu kang mesti akan sopallahu in zaidin kodawu itu jatuh sesudahnya lafal zaidin. Ingat, ketika ada jumlah jatuh sesudah isim nafiroh yang ini maka menjadi sifat. Walam bi'anal khobri, walam bi'anal jumlatan khobri. Ya kan? Bagi nubrin polisin wasbiya kerjaruh kamu mesti akan sopallahu insya inarekum ingatan sisi. Alaikum ingatasi sirotabi wa inna madalika lam angin kusini mengkono-mengkono adfa'u. Wa inna madalika lam angin kusini mengkono-mengkono adfa'u. Iku syafakotun kaulasan, iku syafakotun kaulasan. Lafal inna ini dijadikan adatul hasri. Lafal inna yang ketika kemasukan makrafa maka pengamalannya batal dan menjadi adatul hasri. Sesungguhnya yang namanya menolak
menolak ketentuan itu adalah merupakan kasih sayang dari Allah. In ora mal hukmu tegese ora ana utai hukum. In bimakna ma in ora ma mal hukmu tegese ora ana utai hukum iku illa lillahi amin kadwi Allah. Iku illa lillahi ka angin kadwi Allah wahdahu hali cewekya Allah. Wahdahu hali cewekya Allah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Ini dari sepotong kalimat ini, sepotong qotiyah ini, Ibnu Muljam membunuh sahabat Ali karena memahami Al-Quran sangat sempit, memahami Al-Hadis sangat sempit, terjadilah membunuh namanya sahabat Ali. Ibnu Muljam itu amal di Quran tapi tidak punya pemahaman yang luas. Itu bahayanya memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, tidak punya paham yang luas, tidak mengerti khos dan seterusnya. Makanya ulama-ulama salaf kita membuat usul fikih supaya memahami Al-Quran tidak sempit. Alaihi ingatasi Allah, alaihi ingatasi Allah, tawakkaltu pasrah sapa ingsun, tawakkaltu pasrah sapa ingsun bihi kelawan Allah, bihi kelawan Allah, wasiktu tegese ngandelaken sapa ingsun, wasiktu tegese ngandelaken sapa ingsun, tidak ada hukum kecuali milik Allah dan hanya kepadanya lah aku pasrah. Wa alaihi lan ingatasi Allah, wa alaihi lan ingatasi Allah, fal yatawakkal man kepecik pasrah, fal yatawakkal man kepecik pasrah, bila fal yatawakkal dijelaskan oleh lam amar dinamakan amar gu'ib, dinamakan fi'il amar wahi yang menjadikan lam. Kalau ya tawakal mangkapecik pasrah sopan mutawakiluna biru-biru wongkang pada takwa sopan biru-biru wongkang pada pasrah sopan mutawakiluna biru-biru wongkang pada pasrah. Ketika fi'il madhi atau ketika fi'il madhi mempunyai fa'il bentuk tasnya ataupun jama, maka uji mufradkan. Falnya tawakal al-mutawakiluna, jadi mestinya orang-orang yang tawakal hanya pasrah kepada Allah. Istilah tawakal itu biasanya hanya dalam satu masalah, tapi kalau tafwid semua masalah. Fa'ufawwidu amri ilallah innallah basirun bil ibadi, ayat lain. Kalau tawakal biasanya hanya dalam satu masalah. Falamma taqulu min haitsu amarahum abuhum walamma taqulu lanamsani pada mlebu sapa ikhwati. Falamma taqulu lanamsani pada mlebu sapa ikhwati. Min haitsu amarahum saking sekirane perintah ing ikhwati. Min haitsu amarahum saking sekirane perintah ing ikhwati sapa abuhum bapak ikhwati. Ini lafal haitsu mabni dhamma. Lafal haitsu mabni dhamma kemudian wajib dimunculkan satu jumlah. Wa min dhu fathin wa dhu kasrin wa dhom tukan. Aina amsi haitsu wa sakinu kan, lafal haitsu mabni dhamma. Amarahum abuhum
lagu mahalnya jar menjadi mudhofirnya lafal haitu. Jumlah ketika menjadi mudhofir pasti mempunyai mahal. Mahalnya mahal khofat menjadi mahal menjadi mudhofirnya lafal haitu. Amarohum abuhum lafal abudi rokokan dalam rokoknya memakai wawu karena asma usita ay mutafarriqina tegese halif biru-biru wongkan pada bisa ay mutafarriqina tegese biru-biru wongkan pada bisa makana maka orang nana walam mata kudu makan maka orang nana opo ma amarohum abu jawabnya lafal lama maka nama orang nana opo ma amarohum abu orang nana iku yuni semugi semugi itu dalam arti tidak mampu menolak yumni iku semugi dalam kurung orang bisa nolak anhum saking ikhwati minallahi saking Allah ay min kotu'ihi tegese keputusannya Allah ay kotu'ihi tegese keputusannya Allah min ing lafal min syai'in itu adalah menjadi maf'ulbihnya lafal yumni min sayin ing sawiji-wiji min utawi lafal min iku zaidatun tambahan atau zaidah sayin sawiji-wiji illa angin lakin hajatan tetap ini hajat fi nafsi aku baing dalam jiwane Nabi aku fi nafsi aku baing dalam jiwane Nabi aku koto haiku nekami sopo Yakub ing hajatan koto haiku nekami sopo Yakub ha ing hajatan wahia lan utawi hajatan wahia lan utawi hajatan iku irodatu dabu'il aini ngarepaken nolak mata-mata irodatu dabu'il aini iku ngarepaken nolak mata-mata syafaqotan kerana welas syafaqotan kerana welas. Jadi maksudnya Nabi Abu itu memberikan rencana kepada anak-anaknya supaya tidak masuk dalam satu pintu akan tetapi masuk berbagai macam pintu supaya tidak terlihat oleh mata-mata karena Nabi Yakub itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Wa innahu lan satuhune Yakub ini sebagian guru saya ada yang menilai wa innahu satuhune Yusuf enggak ini wa innahu itu maksudnya kepada Yakub ini membahas Yakub kok ada kiai saya yang membacanya wa innahu lan satuhune Nabi Yusuf tidak itu Nabi Yakub wa innahu lan satuhune Nabi Yakub ikulazu ilmin ini wong kang duwe ilmu lagu ilmu iki yektine wong kang duwe ilmu lafal inna wajib dibaca kaso karena dalam ibtidah di dalam khobarnya ba'da dzatil kasrita sahul khobar teruskan la mubtida' inna hu inna wasa lagu ilmu ini ku yakini wong kang duwe ilmu lima marang barang alam nahu kang mulangi sopo kita ing Yakub alam nahu kang mulangi sopo kita ing Yakub maknya mak mausul itu adalah mak mausul musyarah itu mak kemudian al, kemudian bu, hingga bayi itu mausul mustarab. Mausul mustarab itu apa maksudnya? Mausul yang untuk mufrad mudzakkar tasniyah jamak semuanya pakai ma.
Alam nahu kamis mulangi sopok kita huing Yaakob ditaklimina marang mulangi nekito ditaklimina marang mulangi nekito iya huing Yaakob walakin aktaran nasi ini lapan aktaro di nasokan menjadi isinya lapan walakinna aktaran nasi lan tetap ini sopo akeh-akeh menungsa walakinna aktaran nasi lan tetap ini sopo aktaran nasi walakinna lan tetap ini sopo aktaran nasi akeh-akeh menungsa palhum lan utawi aktaran nasi mahum lan utawi aktaran nasi ikwal kufaru piro-piro wong kafir ikal kumpar piro-piro wong kafir obagina lapan lakina ikulai alamuna ora padoguru soko aksaron nasi ikulai alamuna ora padoguru soko aksaron nasi aluh ilhamallahi ing bisikani Allah ilhamallahi ing bisikani Allah minasfiyaihi marang piro-piro kekasih Allah. Jadi sesungguhnya Nabi Yaakob itu adalah orang yang mempunyai ilmu yang kami telah memberikan pelajaran kepadanya. Ini yang disebut ilmu laduni, ilmu yang memang diajarkan oleh Allah Ta'ala langsung kepada para Nabi, termasuk Nabi Yaakob. Yang jelas nas Al-Qur'annya ilmu yang langsung itu Nabi Adam wa 'allamaha kamal asma'a kullaha. Kemudian ini Nabi Yaakob wa innahu lahu ilmin bima 'allamnahu. Terus Nabi Khidir yang tertulis di dalam surah Al-Kahfi, hala 'abduna 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ini sesungguhnya Nabi Yaakob adalah orang yang betul-betul mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh kami, kata Allah, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan para manusia itu tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengilhamkan kepada para nabinya, kepada para rasulnya, itu kebanyakan para manusia. Falamma taqulu wa la yusuf awa ilaihi aqahu qala inni ana abuka fala taftais Allah ya ta'ala sadaqallahu alim sayyidun. Haddatsana Abu Yaman. Haddatsana kita kenal kita sapa Abu Yaman ini Abu Yaman. Qala ngucap sapa Abu Yaman. Haddatsana kita kenal kita sapa Abu Yaman ya Abu Yaman. Qala ngucap sapa Abu Yaman. Ucapi akhbarona ngabaratan ini kita. Akhbarona ngabaratan ini kita sapa Shu'aibun Shu'aib. Qala ngucap sopo Shu'aib ucapi haddasani nyerita peni ingin haddasani nyerita peni ingin tun sopo Bustinaz ya Bustinaz amin al-aroji saking al-aroj amin al-aroji saking al-aroj an Abi Hurairata saking Abi Hurairah an Abi Hurairata saking Abi Hurairah qala ngucap sopo Abu Hurairah. Kala ngucap sopa Abu Hurairah ucapi kala dawu sopa Nabiyu Nabi. Kala dawu sopa Nabiyu Nabi sallamu kiyabahin wahadha dim sopa Allah kusya Allah. Alayhi ngatasi Nabi wa sallam alamu kiyabahin keselamatan sopa Allah. Ay alayhi dawe innama ju'ilal imamu liyuktam Nabi. Innama ju'ila aning pustine den dati akan
Innama juhila angin bersine den dajakan sopal imam-imam liyuktamna supaya den anu isopo bihi al-imam liyuktamna supaya den anu isopo bihi al-imamu. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikutinya. Bagaimana hadza kabbaru maka ing dalem nalikane takbir sapa al-imam. Hadza kabbaru maka ing dalem nalikane takbir sapa al-imam fastakbiru maka pada takbir sapa sewa kabeh ini panjalah maka takbir wa tak jawabnya lapan. Iza yang menasokkan lapal iza adalah lapal fastakbiru. Bakab biru maka pada takdiran sopo siro kabih wa idha roka'alam indalam nadikani ruku sopo al-imam wa idha roka'alam indalam nadikani ruku sopo al-imam fadka'umu maka pada ruku asopo siro kabih fadka'umu maka pada ruku asopo siro kabih ketika imam takdir makmum takdirlah ketika imam ruku makmum ikut ruku. Faiza qala lanin dalem nalikane ngucap sapa imam. Faiza qala lanin dalem nalikane ngucap sapa imam ngucap sami Allahu liman hamidah ing lafal sami Allahu liman hamidah. Sami alis ndrima sapa Allahu Allah. Liman marang wong hamidahu kang muji sapa manggu ing Allah. Sami alis ndrima sapa Allahu Allah. Liman marang wong hamidahu kang muji sapa manggu ing Allah. Ini lafal sami Allahu liman hamidah. Karena sahabat terbukakan sholat jamaah tertinggal masih kebagian. Yang tadinya semuanya takbir intiqal diganti pakai sami Allahu liman hamidah. Fakulu mantap dan ucapan sapa sira kabeh. Fakulu maka pada mengucap syukur siro kafir mengucap Rabbana walakal hamdu. Rabbana tu pangeran kulo, tu pangeran kita. Lafal Rabbana ini dinasokan oleh huruf nidal yang dibuang. Fahal kuliah Yesusu fi nidali. Kasolihim robis dajib tu'an. Rabbana tu pengeran kita walakalan ikut tetap kabih Tuhan walakalan ikut tetap kabih Tuhan alhamdulillah utawi sekabihannya puji alhamdulillah utawi sekabihannya puji wa'idah sajadalan indalum nalikane sujud sopwal imam wa'idah sajadalan indalum nalikane sujud sopwal imam pas judul maka pada sujud sopwal imam pas judul maka pada sujud sopo siro kabeh ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah kita makmum diperintahkan membaca Rabbana walakal hamd. Ini berlaku di dalam Masjidil Haram di Indonesia, enggak di Indonesia itu mengikuti imam kabeh. Ketika imam sujud, pas judul kita mengikuti sujud. Wa'idha sholalan inggalem nalikane sholat sopal imam. Wa'idha sholalan inggalem nalikane sholat sopal imam. Jarisan hale wasalamu. Fasollu mangka pada sholat sopul siwakabe. Fasollu mangka pada sholat sopul siwakabe. Julusan hale julusan hale wong kang lungu julusan hale wong kang lungu ajma'u nasabian lafal asma'u ini kedudukannya menjadi taukidnya lafal menjadi taukid maknawinya lafal julusan. Ketika imam sholat duduk maka makmumnya sholat juga dengan duduk secara keseluruhan. Berburuk ilyate ini babuwa ilyate ini utali ikubat meranakan ngangkat tangan loro kitab diwakil ula ing dalam takdir kitab diwakil ing dalam takdir al ula kan pertama
ma'al ibtitahi sertane ngawiti sholat, ma'al ibtitahi sertane ngawiti sholat, sawaan hali pada bab menerangkan mengangkat dua tangan di takbir takbiratul ihram, takbir pertama beserta di pembukaan sholat itu dalam kondisi sama. Artinya dicontohkan oleh Rasulullah ketika takbiratul ihram nanti yarfa'u yadaihi hadza manqibaihi, ini di dalam hadis ini. Ini juga tertulis di Bulughul Maram, karena Bulughul Maram memikir di sini. Hatta sana kita kena ingkito sopa Abdullah ibn Maslamata Abdullah bin Maslam An Malikin saking Malik, An Ibn Syihabin saking Ibn Syihab, An Salim ibn Abdillah saking Salim bin Abdillah, An Abihi saking Bapak Salim, An Abihi saking Bapak Salim, kita pun anna Rasulullah ing satune Rasulullah, anna Rasulullah ing satune Rasulullah sallallahu ya barin wa matabin sapa Allah Gusti alaihi ngatas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam barin keselamatan sapa Allah alaihi kabar ya rabbal anna iku kana anna sapa Rasul, iku kana ana sapa Rasul, kabare lafal kana iku yarfa'u ngangkat sapa Rasul, iku yarfa'u ngangkat sapa Rasul yadaihi ing astalone Rasul, yadaihi ing astalone Rasul hadza wan kibaihi hale lempengi pundak lorone Rasul, hadza wan kibaihi hale lempengi pundak lorone Rasul, izab tataha ing dalem nalikane ngawiti sapa Rasul, izab tataha ing dalem nalikane ngawiti sapa Rasul as-salat ing salat iki maksudnya. Ini diluruskan kayak gini. Ada sebagian orang memahami mengangkat tangan hadza wan kibaihi kayak gini. Karena memahami bahasanya yang baru yadaihi hadza wan kibaihi, ujung ini adalah diluruskan dengan pundaknya ini, dengan bahunya. Ada yang memahami seperti itu. Ada yang memahami ini pergelangan ini diluruskan dengan pundak. Jadi kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, lurus ujung jarinya dengan pundak, ya jangan disalahkan. Nah, kalau kita ini dari sini pergelangan ini, ya di bawah telinganya, jempolnya baik ini. Ini diluruskan dengan bahu itu yang dimaksud. Ya kepahu ya dehi halwa mangkibehi idal tata hasolata. Wa idza kabbara lam ingdalam nalikane takbir sapa Rasul. Wa idza kabbara lam ingdalam nalikane takbir sapa Rasul nil ruku'i karena ruku. Nil ruku'i karena ruku. Jadi ketika Rasulullah takbiratul ihram mengangkat tangan, kemudian ketika mau ruku juga Rasulullah mengangkat tangan. Wa idza rafa'a lam ingdalam nalikane ngangkat sapa Rasul. Faidah lo faalan ing dalam nalinkan ingangkat atau tangi budi. Faidah lo faalan ing dalam nalinkan ingangkat dalam kurung tangi sopo Rasul. Ingangkat sopo ingangkat. Faidah lo faal ing dalam nalinkan ingangkat sopo Rasul. Waksahu ing mustakane Rasul. Waksahu ing mustakane Rasul. Binaruku isaking ruku. Binaruku isaking ruku. Lo faal luma makanan. Sopo Rasul Bu'ing Yadehi, Bu'ing Yadehi ketika Rasul mau ruku itu takdir ngangkat tangan, ketika ibtidal juga Rasul mengangkat tangan. Kadzalika kaya mengkono-mengkono hadwa mangkibaihi, kadzalika kaya mengkono-mengkono yarfa'u yadaihi hadza mangkibaihi aitun kelawan mani
Aitun kelawan mani wakolalan dawa wakolalan maca sopo rasul wakolalan maca sopo rasul maca sami Allah liman hamidah ing lafal sami Allah liman hamidah. Ketika intidal rasul angkat tangan sambil mengucapkan sami Allah liman hamidah. Sami awis lima sopo Allah kusti Allah liman marang wong hamidahu kang muji sopo manhu ing Allah. Rabbana walakal hamdu Rabbana du pengeran kita Rabbana du pengeran kita walakal ikut tetepkan duwe Tuhan walakal ikut tetepkan duwe Tuhan alhamdu utai sekabiannya muji pakanalan anna sopo rasul pakanalan anna sopo rasul ikulayak alurami gawe atau orang koni sopo rasul zalika ingin kono ia lupa'u ia sehi zalika ingin kono ia lupa'u ia sehi itu batang aja karena ya kau ia sehi. Kalau ulama-ulama Jawa kita biasanya menerjemahkannya bukan ia lupa'u karena isi misalnya ya nanti bagus kembali kepada isi misalnya enggak pakai yang baru. Nah, kalau mau dimaksikan seperti itu ya dalika ingin kono waktu ya jadi kayak gitu. Tapi kan bingung bagi orang yang baru belajar baca Arab. Dalika ingin kono ya waktu ya jadi sujud di dalam sujud. Jadi ada 4 kali ini seperti yang ada di Safinah itu kan dijelaskan. Mengangkat tangan itu adalah sunnah 4 kali takbiratul ihram, kemudian mau ruku, mau i'tidal, dan habis tahiyat yang pertama itu 4 kali. Itu dicontohkan oleh Rasulullah, itu sunnahnya mengangkat tangan. Di dalam kitab Muhadzab juga disebutkan bahwa ilyataini idza kabbaru idza waqa'a al-hadith wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.